Hari ini kita selesai tanam 750 lubang. Untuk pertama ini kita tanam dua jenis sayur. Nah, ini sayurnya pakcoy 5 baris dan sawi keriting 5 baris. Ini sawi keriting ya. Semaian sawi keriting itu seperti ini. Kalau ini pakcoy. Oke, bisa dilihat ya. Kita pakai sistem DFT ya, jadi ada air yang tergenang, kurang lebih seperti ini. Genangannya ada di 3/4 pipa ya. 3/4 pipanya itu terisi air. Nah, ini penampakannya dari ujung. Kita totalnya ada 30 batang pipa. Nah, ini atapnya model seperti ini. Kita menggunakan atap keramba ya, hanya untuk memecahkan air hujan. Jadi air hujannya masih bisa membasahi sayur dan segar kalau habis kena hujan ya. Ini tandonnya kita pakai yang 200 liter dari drum bekas ya. Ini bekas deterjen ya. Bukan deterjen, pewangi ya. Pewangi pakaian. Ini bekas pewangi pakaian, kita cuci bersih. Nah, baru kita siap pakai. Nah, kalau di sana kita lihat, nah 5 baris pertama di sini 1 2 3 4 5. Nah, ini semuanya sawi pakcoy kita tanam. Gini ya. Untuk yang di sini 5 baris berikutnya kita tanam sawi keriting. Nah, ini sawi keriting. Ini 3 sambung ya, 3 sambung pipa. Oke, kita lihat di sini airnya mengalir dari hampir jatuh ya, ternyata hampir terpeleset. Nah, ini kita harus ukur satu persatu, harus seimbang ini. Jadi kita kasih alas-alas seperti itu biar tidak turun waktu hujan, tidak ambruk dia. Nah, ini kita lihat setiap lubang sudah terisi ya. Kita lihat di dalamnya. Di dalamnya itu airnya menggenang seperti itu ya, sedikit saja. Oke, kita kembali. Ini tiangnya kita pakai ada 12 tiang sih. Karena ini kan kurang lebih kalau 3 pipa disambung itu jadi kurang lebih 12 meter. Nah, ini air untuk distribusi. Kita pakai pipa kecil. Ini ada stop kran. Ini kita buat buang-buang air. Misalnya ada air yang macet. Nah, kita buang seperti ini. Ya. Oke, begitu saja dulu. Aduh, melekat kameraku nih. Aduh, kamera saya nge-freeze ya. Nah, kita lihat penampakannya lumayan ya. Ya, lumayan lah ya. Ini saya masih belajar ya untuk bikin ini. Belajar untuk lebih sempurna maksudnya ya. Nah, ini kurang lebih kita lihat di sana sisi-sisinya masih ya, masih tembok-tembok ya, ada juga sedikit semak-semak ya, masih natural lah ya. Nih, di sana ada ibu-ibu tanam-tanam herbal ya. Di sana ada sayur-sayuran di tanah juga, jadi ada hidroponik dan ada tanah. Nanti kita bandingkan mana yang panen duluan ya. Saya jamin punya saya lebih panen duluan. Ini hidroponik. Oke, sekian video kali ini. Salam hidroponik.